Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mamili. Di video kali ini saya akan sharing resep kepiting lada hitam. Bahan yang diperlukan adalah bawang putih, bawang merah, daun jeruk, cabai merah besar dan cabai hijau besar, kepiting yang sudah direbus sebentar, lada hitam. Setelah kuali panas, kita masukkan margarin dan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, kita masukkan lada hitam dan kita oseng-oseng sampai wangi. Masukin bawang putih cincang. Masukkan bawang merah. Masukkan batang daun bawang dan kita oseng-oseng lagi sampai wangi. Masukkan cabai merah, cabai hijau dan kita oseng-oseng lagi. Masukkan daun jeruk dan kita oseng sampai wangi. Masukkan kaldu bubuk. Masukkan garam. Setelah itu kita masukkan kepiting yang sudah direbus dan kita oseng-oseng lagi sampai bumbunya meresap ke dalam kepiting. Kita masukkan sedikit saus tiram. Masukkan sedikit air sagu biar kuahnya lebih mengental. Setelah mengering seperti ini, boleh kita angkat dan kita sajikan di piring. Untuk resep lengkapnya, nanti saya akan taruh di deskripsi box. Inilah hasil kepiting lada hitam kita hari ini. Rasanya sangat enak dan tidak kalah dengan restoran. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman Anda. See you in the next video.